dengan saya Dwi Rohani. Saya adalah seorang pengajar fisika di SMU Patra Dharma Balikpapan dan SMP Patra Dharma 2 Balikpapan. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan materi kelas 11 yaitu tentang dawai. Kita langsung saja simak pembahasannya. Kalian pasti sudah pernah mendengar yang namanya dawai kan, atau senar. Contohnya pada gitar. Kalian bisa lihat di situ ada beberapa senar pada gitar yang bisa menghasilkan sumber bunyi. Jadi dawai atau senar merupakan benang yang dapat menghasilkan frekuensi jika digetarkan. Nah, frekuensi yang dihasilkan oleh gitar tersebut memiliki bermacam-macam frekuensi, dimulai dari frekuensi nada dasar, frekuensi nada atas pertama, dan seterusnya. Bagaimana cara untuk menghitung frekuensi? Nanti akan saya jelaskan. Nah, sekarang yang pertama saya akan menjelaskan untuk menghitung bagaimana kecepatan rambat gelombang pada dawai. Jadi, persamaannya adalah V sama dengan akar F per M, di mana V adalah cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon. Kemudian, F adalah gaya pada dawai dengan satuan Newton. Kemudian ini mu. Mu adalah massa jenis linier yang satuannya kilogram per meter. Mu ini, jika kita jabarkan, adalah M per L, di mana M adalah massa dengan satuan kilogram, kemudian L adalah panjang senar dengan satuan meter. Maka dari persamaan ini, rumus V di atas bisa kita rubah, kita turunkan menjadi V sama dengan akar F dikali L dibagi M. Dari persamaan ini bisa kita lihat, jadi ada beberapa faktor besaran yang mempengaruhi kecepatan pada dawai. Itu makanya, coba kalian perhatikan gitar kalian, senar-senar pada dawai itu ukurannya tidak sama, kemudian bahannya juga berbeda-beda, jenis pembuatnya maksudnya ya. Jadi ada yang tipis, ada yang tebal, karena memang ketebalan, ketipisan pada senar itu mempengaruhi bunyi atau frekuensi yang dihasilkan oleh dawai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan frekuensi-frekuensi yang dihasilkan oleh dawai. Dimulai dari yang pertama adalah frekuensi nada dasar. Jika digambarkan, frekuensi nada dasar itu seperti ini. Yang terdiri dari dua simpul. Ini simpul pertama, simpul kedua, dan memiliki satu perut. Jadi untuk frekuensi nada dasar pertama, maaf, frekuensi nada dasar itu memiliki dua simpul dan satu perut. Saya pernah menjelaskan waktu itu tentang gelombang. Jadi yang namanya gelombang, saya gambarkan sedikit, itu terdiri dari perut dan lembah, gitu ya. Nah, sekarang ini hanya terdiri dari satu perut, maka ini memiliki lambda atau L, maaf, L itu adalah sama dengan setengah lambda, gitu ya. Jadi kan kalau utuh itu terdiri dari satu perut dan satu lembah. Sedangkan yang saya gambarkan di sini hanya satu perut, berarti L itu sama dengan setengah lambda atau lambda sama dengan 2L. Ini frekuensi nada dasar. Kemudian yang berikutnya adalah frekuensi nada atas pertama. Jika digambarkan, bentuknya akan seperti ini. Memiliki satu, dua, tiga simpul dan memiliki satu, dua perut. Itu untuk yang nada atas pertama, maka L sama dengan lambda, karena sudah terdiri dari satu perut, kemudian di bawahnya ada lembahnya, maka terhitung L sama dengan lambda. Berarti untuk yang frekuensi nada atas pertama, panjang senarnya atau panjang dawainya itu sama dengan panjang gelombangnya.
Selanjutnya adalah frekuensi nada atas kedua. Nah, untuk yang nada atas kedua, kita lihat di sini ya, kita hitung sama-sama ada berapa simpul. 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 simpul dan ada 1, 2, 3. Memiliki 3 perut. Maka L-nya bernilai, kita hitung di sini ya, ini dihitung 1 sampai sini, tambahan lagi di sini 1,5 atau 3 per 2 lambda. Maka lambdanya sama dengan 2 per 3 L. Begini seterusnya untuk nada-nada yang selanjutnya gitu ya. Jadi penambahannya di perut dan simpulnya dilihat. Jadi perbedaannya gini, ini 1 perut, ini 2 perut, yang ini 3 perut, berikutnya pasti nanti 4 perut, 5 perut, dan seterusnya. Nah, sekarang fungsi L dan lambda di sini adalah untuk menghitung nilai frekuensi. Nah, untuk yang dasar, untuk dasarnya frekuensi itu rumusnya adalah V per lambda. Ini sudah kalian pelajari di bab gelombang ya. Jadi menghitung frekuensi itu adalah kecepatan dibagi panjang gelombang. Nanti saya tuliskan keterangannya. Nah, kita sekarang mau turunkan rumus dari yang ini, kita masukkan ke frekuensi nada dasar dulu. Nah, di sini ada lambda. Maka kalau mau hitung frekuensi, frekuensi adalah tadi rumusnya V per lambda, maka V lambdanya kita rubah jadi 2L. Biasanya untuk nada dasar itu dilambangkan dengan F0. Nah, berikutnya nada atas pertama, maka F1-nya sama dengan V per lambda sama dengan L, maka di sini V per L. Yang berikutnya, frekuensi nada atas kedua, berarti di sini menuliskannya adalah F2, yaitu V per lambdanya 2 per 3 L. Kita tuliskan sini 2 per 3 L atau sama dengan 3 V per 2 L. Ini adalah frekuensi untuk nada atas kedua. Nah, jadi kalau kita lihat perbandingan yang tadi dari perbandingan perutnya ya, untuk memudahkan kita dalam perhitungan, misalnya kita dapat soal perbandingan, kita bisa langsung tuliskan F0 banding F1 banding F2 dan seterusnya itu adalah 1 banding 3, maaf, 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Ini untuk memudahkan kita jika mendapatkan soal yang perbandingan. Buat kalian yang agak susah menghafalkan rumus, karena tadi kan rumusnya banyak kayak yang saya jelaskan, ada nada dasar, rumusnya sendiri, nada atas pertama, nada atas kedua, atau mungkin agak susah membuat gambar gelombang, bisa langsung pakai rumus yang saya tuliskan di depan ini untuk memudahkan kalian dalam perhitungan di soal. Jadi kalau misalnya ditanyakan frekuensi ke berapa, misalnya ke 5, tinggal ditulis ini N-nya 5, ini 5, tinggal masukkan berapa kecepatannya dan panjang dawai atau panjang talinya. Jadi ini 3 rumus yang biasa digunakan dalam perhitungan dawai. Nah, ini keterangannya. Fn adalah frekuensi keberapa? N, order frekuensi yang keberapa? Maksudnya order di sini adalah frekuensi keberapa yang ditanyakan dalam soalnya. Kemudian V adalah cepat rambat meter per sekon. Ln, panjang tali atau dawainya dalam satuan meter. Lambda n adalah panjang gelombang keberapa juga dalam satuan meter. Atau mungkin soal perbandingan seperti yang saya tulis di awal tadi, atau saya tuliskan lagi ya, untuk memudahkan dalam soal perbandingan, itu adalah F1 banding F2 banding F3 dan seterusnya. Bisa menggunakan perbandingan 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Didapatkan 1, 2, 3 itu dari jumlah perut yang sudah saya gambarkan tadi ya. Tinggal diteruskan nih 4, 5, berarti sini juga 4, 5 dan seterusnya. Baiklah, pembahasan untuk dawai sampai di sini dulu. Saya lanjutkan dengan contoh soal dawai. Oke, untuk dawai ini akan saya jelaskan dengan dua contoh soal ya. Yang pertama, seutas dawai mempunyai panjang 4 meter jika massa linier dawai 50 gram per meter dan frekuensi nada dasar dawai 40 Hz, maka hitunglah tegangan dawai tersebut. Kita bisa lihat di sini ada 3 besaran yang diketahui. Yang pertama adalah panjang 4 meter,
L sama dengan 4 meter. Kemudian ada massa linier dawai ini 50 gram, yaitu mu-nya 50 gram per meter. Dan ini satuannya belum SI, kita rubah dulu ke kilogram, dibagi 1000, maka hasilnya adalah 0,05 kilogram per meter. Yang berikutnya diketahui frekuensi nada dasar yaitu sebesar 40 Hz, maka F0-nya adalah 40 Hz. Yang ditanyakan adalah tegangan dawai atau gaya, besarannya lambangnya adalah F. Nah, untuk menghitung tegangan atau gaya, itu kita harus memiliki yang namanya kecepatan. Jadi, sebelum menghitung F, kita harus menghitung dulu V-nya berapa. Jadi, kita harus punya nih nilai V. Kita pakai karena yang diketahui nada atas atau nada dasar, maka F0 sama dengan N plus 1 dikali V per 2L, di mana F0-nya 40 sama dengan N-nya, karena tadi nada dasar, maka N-nya adalah 0 ditambah 1 dikali V-nya tidak diketahui per 2L, 2 dikali L-nya 4. Oke, cara menghitungnya ini kita kali silang ke sini ya, jadi 40 dikali 8 sama dengan 0 tambah 1, 1 dikali V, berarti tetap V. Maka V-nya adalah 320 meter per sekon. Gitu ya. Selanjutnya, baru bisa kita menghitung nilai F. Kita masukkan ke rumus. V sama dengan akar F per mu. Maka V-nya diketahui 320 sama dengan akar F yang mau kita hitung per mu-nya sebesar 0,05. Bagaimana cara menghitung F? Kalian pasti sudah tahu ya, yaitu dengan mengkuadratkan dua ruas ini agar akar yang di sini bisa hilang. Jadi 320 kuadrat sama dengan F per 0,05. Ini bisa kita kali silang ya. Jadinya 320 kuadrat dikali 0,05 sama dengan F. Maka F sama dengan 5120 Newton. Jadi tegangan dawai yang diketahui adalah 5120 Newton. Jadi ini tadi ya cara-cara atau langkah-langkah menghitung tegangan jika tidak diketahui kecepatannya. Kita lihat frekuensi keberapa yang diketahui, maka kita menggunakan rumus frekuensi dulu untuk menghitung berapa nilai V-nya. Kemudian setelah mendapatkan nilai V-nya, barulah kita bisa menghitung berapakah nilai gayanya. Seutas dawai menghasilkan nada atas kedua 400 Hz. Jika cepat rambat gelombang dawai 160 meter per sekon, maka hitunglah panjang dawai tersebut. Jadi di sini ada dua besaran yang diketahui, yaitu frekuensi dan cepat rambat. Di sini adalah F2 sama dengan 400 Hz, kemudian V sama dengan 160 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah panjang dawai. Karena ini tadi frekuensi kedua, maka di sini juga L2. Untuk mengetahui atau menghitung panjang dawai, itu kita harus memiliki yang namanya lambda atau panjang gelombang. Jadi langkah pertama, kita hitung lambdanya dulu. Dengan rumus dasar, lambda, maka V dibagi F. Ya. Di sini F-nya adalah F2. Maka V-nya 160 dibagi F2-nya 400. Ini saya tembak aja, kita bagi 4, jadinya sini 4, yang ini jadi 10, maka di sini adalah 4 per 10 atau 0,4 meter. Ini lambdanya. Nah, setelah dapat lambda, baru kita bisa menghitung L. L2 sama dengan N plus 1 dibagi 2 dikali lambda. Nah, kita masukkan angkanya, N-nya tadi ini 2, maka di sini N tambah 1, 2 ditambah 1 per 2
dikali lambdanya, saya memakai yang 4 per 10 ya untuk memudahkan dalam menghitung, 4 per 10. Jadinya ini kan bisa langsung ditembak ya, 4 bagi 2 sama dengan 2. Saya tulis di sini aja. Maka L2 sama dengan 2 tambah 1, 3 per, ini sudah habis, berarti per 10 ya, dikali 2. Jadinya hasilnya adalah 6 per 10 atau 0,6 meter. Jadi untuk soal ini, panjang dawanya adalah sebesar 0,6 meter. Langkah-langkahnya diperhatikan ya. Jadi untuk menghitung L, kita memerlukan lambda. Jadi dihitung dulu lambdanya. Setelah sudah ketemu lambda, barulah bisa menghitung yang namanya L. Demikianlah hari ini penjelasan saya tentang materi dawai. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan. Untuk video berikutnya, saya akan lanjutkan pada materi pipa organa. Oke, tetap sehat semuanya, tetap di rumah aja, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.